Pemirsa, Polri menindak 5.000 pelanggar protokol kesehatan pada operasi justisi yang digelar di 8 titik di wilayah Jakarta. Polri juga mengajak masyarakat melaporkan jika menemukan adanya kerumunan yang melanggar protokol kesehatan. Pemirsa, Polri semakin memperketat operasi justisi pelanggar protokol kesehatan seiring dengan perpanjangan masa PSBB DKI Jakarta hingga 11 Oktober mendatang. Hari ini di Bundaran HI yang merupakan salah satu titik operasi justisi, masih terlihat adanya masyarakat yang melakukan olahraga, baik olahraga bersepeda maupun jogging, namun kemudian petugas selalu menghimbau dan meminta masyarakat untuk terus menggunakan masker dan tidak berkerumun. Di hari ke-13 operasi justisi, Polri berhasil menindak setidaknya 5.000 pelanggar protokol kesehatan, 3.000 diantaranya diberikan teguran dan sisanya diberikan sanksi sosial dan juga sanksi administrasi. Sebagai upaya untuk mempercepat adanya penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan, Polri membuka call center bagi laporan masyarakat untuk melaporkan adanya pelanggar protokol kesehatan di lingkungan masyarakat tersebut, yakni dapat menghubungi WhatsApp di nomor 0822 1666 6911. Laporan tersebut juga disertai dengan foto dan juga alamat. Nantinya petugas operasi justisi mobile akan datang langsung ke lokasi untuk melakukan penindakan bagi pelanggar protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Bayu Anggara, Oki Mahendra, iNews melaporkan.